Demikian begitu sampai di TKP ternyata rumahnya kosong, sehingga petugas kami mencari keterangan lebih lanjut terkait dengan keberadaan penghuni kontrakan. Nah, setelah diketemukan penghuni kontrakan yaitu atas nama Yuda Pisesa. Selanjutnya nanti Yuda Pisesa biar bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan viralnya video itu, sehingga tidak menjadi pertanyaan atau hal-hal yang mungkin lebih membuat kami yang paling tidak ini bisa membuat kami lebih jelas. Video di kontrakan yang berceceran darah yang saya tempati, saya akan menjelaskan bahwa saya dalam keadaan mabuk, frustasi karena tidak bisa membayar motor dan saya dalam keadaan mabuk memecahkan gelas yang berisi kopi dengan menggunakan tangan